Bu. Astagfirullahaladzim. Nay, kenapa tuh? Ada Mas Alif di depan, Bu. Alif? Ngapain tuh dia kesini? Ya udah tuh, biar ibu yang nemuin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lilis. Ada apa ya, Lip? Inayanya ada, Bu Lilis? Inaya? Iya. Ibu mau bicara sama kamu teh sekarang ya. Bicara soal apa, Ibu? Mulai detik ini, kamu gak usah cari Naya. Telepon gak ya? Ah, bismillah aja deh. Mas Alif lagi. Dari si Alif atuh? Gak usah diangkat kalau gak mau. Ya Allah, sekarang Naya harus gimana? Air muka korang, ha, tampak lain. Sedih konon. Sedih. Dah apa? Udahlah, Nay. Tak usah dipikirin. Ah, Cek. Ya. Cek, kenapa? Apa-apa langsung je pergi. Oh, tak patut ni mesti ada mesti ada masalah. Ya kan? Mestinya. Han. Umpung sepi. Salpi dulu lah. Siapa tahu dia minta pap ntar malam. Nur? Nurnya nggak ada, lagi cuti.
saya mau bicara sebentar. Tolong serius dong. Maaf. Ya sudah, saya langsung aja ya. Kamu tahu, Nur, tindakan kamu mengirim bunga ke Alif itu bisa jadi masalah. Karena Alif nanti bisa dituduh sudah melanggar etika kerja di kantor kita. Tapi Mas Alif nggak salah, Pak. Nur yang salah. Terus gimana? Kalau memang ada pelanggaran, sudah pasti akan ada sanksi. Pak, bisa negosiasi aja nggak, jalur damai gitu Pak? Gocap dah, rugi-rugi dah biar. Yang bercanda, terus Nur harus gimana Pak? Nur takut. Nur, selama jam kerja, kamu dilarang berkomunikasi masalah pribadi dengan Alif. Hah? Udah, gitu aja. Terima kasih. Why man? You so cruel, my God. It's so hard for me, oh no. Memang betul aja punya laki ini. Aduh, kesian ini perempuan. Kenapa? Aduh, ada masalah sama Odi ya? Tak. Yelena ya. Sini drakor yang episode terakhir ini. Sedih Yelena. Nih, laki-lakinya memang lah betul nih. Dia punya cewek, dia punya perempuan kan. Pacar lagi dengan perempuan lain. Diam-diam. Tapi perempuannya yang satu nih pacar masih aja setia. Kan? Sedih sangat nih, Nay. Ayo, dia tak patut nih macam ini, Nay. Sedih sangat nih. Nay. Nay, dengan si Alif tak macam tu kan? Sedih sangat. Apa? Terus macam mana? Lagi ngapain cerita, Kos? Ada paham dah. Nah, sebetulnya sedang dilanda krisis kan? Tak jelas kan hubungannya kan? Kalau diam macam tu, tandanya memang tak jelas. Hubungan tak jelas. Lakinya pun tak jelas. Dahlah. Tenang je ya. Nanti kalau misalkan naik butuh akak, akak kan selalu ada. Jangan macam ni. Jangan biar ni terjadi macam ni. Tak patut. Nanti akak tolong lah ya.